Bagus dong, kalau diketawain. Berarti gue amal, gue memberikan hiburan kepada mereka. Mereka harus berterima kasih bisa ketawa karena gue kalau memang ketawain ya. Tapi kan masanya nggak tahu ketawa mereka tuh ketawa kakek atau ketawa beneran. Dulu sih pas gue main sama artis-artis sih, mereka semua ketawanya ketawa kakek. Depan ngomongnya beda, di belakang ngomongnya beda, gitu. Itu menurut pengalaman pribadi yang gue saksikan sendiri. Udah kagak sekarang. Sekarang mah gue udah lebih bisa menerima diri. Jauh. Dan lagi OTW kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Paling sakit nih tulang gue doang nih. Kemarin gue tuh pas 2 minggu lalu gue nonjok samsak. Kayaknya ketekuk gitu karena kurang urus dan gue nonjoknya tuh gitu. Jadi gue seminggu gak olahraga tuh ngerasa langsung gendut tuh. Sama ada tiap hari pergi mulu lagi, makan mulu banyak banget, gagal diet deh gue. Sebelum diet beratku 454, setelah diet beratku 58. Diet yang sangat berhasil. Ya iyalah sama bininya mulu, namanya juga lakinya. Itu baru benar. Daripada karaoke mulu, mending sama bininya, itu udah paling benar. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian. Dan aku doakan bahagia selalu. Dan aku yakin kalian bisa saling menerima kok. Ya karena kan sama aja. Jadi sebenarnya tuh lidah gue tuh gue cadel bukan karena kependekan, tapi karena lidah gue kepanjangan. Gitu. Enak aja ngomong lidah gue pendek kalau lidah gue panjang. Fitnah lo semua. Semarang belum bisa. Tapi yang di Bali udah bisa terima orderan bunga. Kalau Semarang gue gak tau kapan. Tapi kalau amin ya, amin. Kalau misalkan lancar semuanya, tahun depan Surabaya. Maunya ya order itu aja yang buat di Bali dulu aja. Order di sana, tokonya udah mau buka. Yeay, aku senang. Akhirnya toko bunga aku punya cabang. Tuh guys, buat cowok-cowok, cewek-cewek. Dibanyakin tuh cabang toko, bukan cabang perempuan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.